Sekarang giliran gue yang kirim lo pakai kursi roda ini ke Apoy. Semua boleh cabut. Siap, Bang. Siap, Bang. Gimana bisnis kita? Masya Allah. Ternyata kamu yang mau jebak saya. Ternyata lo gak sepinter Apoy. Dan lo juga gak secerdik gua. Kade, Mak. Sekarang giliran gua yang kirim lo pakai kursi roda ini ke Apoy. Cukup, Bot. Cukup pemanasannya. Bang, apa, Bang? Bang, apa, Bang? Astagfirullah. Mike, kaki lu masih sakit? Harusnya gue tadi bisa bahas dendam bikin Faang pulang naik kursi roda. Tapi kaki gue masih sakit. Sekarang gimana? Bentar, Pak. Kaki gue udah enakan. Serius? Oke, jadi gini. Tugas kalian masuk ke gedung itu. Antrin paketnya. Nanti kasihin sama orang yang ngasih kode, ngacungin jempolnya. Paham ya? Paham, Kang. Kalau sudah selesai, kita boleh kembali, kah? Kita dibayar kapan, Nah? Nanti kalau kerjaan kalian sudah kelar semua. Naura, jalan. Iya, Kang. Oke, Yen, ayo. Thank you.
Adinda? Astagfirullahaladzim. Aina Rosa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adinda. Waalaikumsalam. Punten, Mang Acung. Pusatnya lancang. Punten, Rosa mau antar pesanan madu dulu. Rosa nitip kios ya, sebentar. Oh, iya? Iya. Makasih Bang Acu. Sama-sama Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaelah, Adinda pakai acara telepon segala sih. Kan kiosnya sebelahan, kenapa gak langsung ngomong aja? Astagfirullahaladzim, kok gue ngomong-ngomong sendiri? Tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah.